Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang di pinggir sungai, tapi hari ini kita mencari udang, memanfaatkan air yang lagi airnya turun. Ini ada si Echa, ada si Bang Kemang, ada Rian. Tapi sayangnya cuy, sekarang lagi hujan. Mana mas kepitingnya? Wish. Mana cuy? Ini hasil tangkapan kita cuy. Ini. Ada udang, kepiting. Udangnya kayak gini. Nah. Kita ngangkut dong, mana bos? Ini cuy. Jadi cara menangkapnya cuy, kita cuman pakai itu, benda itu. Nah, karena sekarang mumpung air sungainya turun, jadi gampang sekali tuh kelihatan udangnya. Jadi kita bisa lihat langsung tangkap. Hujan bosku, aduh. Halo bos. Nah, mantap guys. Oh ini cuy, kayak gini nih. Ini dia udangnya. Mantap kali. Ini kita masih tetap mencari walaupun hujan. Tapi cuy, kalau hujan begini penglihatan itu tidak terlalu jelas. Adakah? Ada kah bos? Katemo. Mana guys? Langsung tangkap aja guys. Nah. Udang ini ular. Mana? Ini. Udang itu. Woi. Tangkapi. Bongsor. Wih. Mana? Ay, enggak kelihatan. Iyo, kena hujan bos. Ini boleh banyak udang ni. Hei, dapat ni satu. Hei, dapat cuci satu. Kecil. Wah macam ni, mudah untuk kulit. Astaga. Hujan nggak punya. Bagus buat tempat gantungan hati mungkin. Lihatlah dan bukan. Bayang dah apa ya? Bayang dah apa ya bang? Kacangnya sudah dahwakan rambulana. Hujan guys, aduh. Bertelur cu. Gantungan cu aku. Dalamnya yang buka. Anu ada undang. Weh, mantap kali cu. Kita cu. Oke cuy, dengan modal apa itu? Seringan.
kita dapat udang besar, bos. Ay, mantap kali ini. Ada lagi kah? Kecil ini, bos. Oke, enggak apa-apa. Skut, gaskan. Ini cuy, udangnya. Mantap. Kasar sekali nih, masih dia bertelur. Udangnya. Kamu lagi dibuka mah. Ada kak bos? Ada cuy. Mana cuy? Itu bawah cuy. Eh dua, tiga berapa itu? Satu. Dua. Ini satu. Satu. Mana? Tuh. Langsung ngambil. Nih. Nih. Mana cuy? Kasih dulu si Ecut. Ular. Rogo. Mana bos? Tuh bos, rogo. Ada bocil dua. Si hello bocil. Apa itu cuy? Ini hasil tangkapan kita ini. Mana? Ini. Wih, mantap kali. Satu kantongan. Wih. Oh, campur remix ada udang, ada kepiting. Ya, betul. Dengan bermodalkan ini cuy. Ini. Dengan bermodalkan itu. Ya. Mantap ini. Ya. Kayak ini dia, saudara. Ya. Kalau udang air tawar itu capitnya itu besar. Ya betul guys. Kalau udang kayak di laut itu capitnya kecil. Mantap. Ya, sekarang kita mau pulang cuy. Ah, kita mau santap ini. Jadi disantap di mana nih kepitingnya nih? Kepiting, udang dan kepitingnya. Apa ya? Gubuk-gubuk sawah. Oke. Okay. Mantul, bos. Oke. Nikmati pemandangan sawah toh. Sip, apply sekarang. Sudah main hujan-hujan? Oke, kita pulang cuy. Oke cuy, sekarang kita sudah sampai nih di lokasi tempat kita mau olah nih udangnya dengan kepiting. Mana guys? Ay, mana? Sampai sana ada seng. Ada seng? Oke cuy, mana udangnya? Wih, mantap. Kan? Ini ada kepitingnya juga. Ini kepiting biru guys. Jadi kalau misalnya, ungu. Kalau kepiting ungu begini yang di air tawar itu bisa dimakan, tidak beracun. Ya, kecuali di yang di laut. Kalau yang di laut kita harus... hati-hati. Aduh, harus pintar memilih beracun atau tidak. Tapi kalau yang di air tawar, kalau dia warnanya keunguan, itu tidak apa-apa dikonsumsi guys. Oke, di sini banyak jeruk, jadi kita tinggal petik guys. Nah, ini jeruknya. Tak, tak. Mantap kali nih. Nanti kita peras jeruknya di udang dan kepitingnya. Ini guys, mantap kan? Apalagi di sini ada ini, ada kolam ikan. Oke cuy, langsung kita peras nih jeruknya. Mantap, mantap. Ini dia cuy, langsung kita celupkan di minyak panas. Wih, mantap. Wah, merah guys. Harus tak siang di sini. Ini cuy, dia sudah kemerahan. Nanti tinggal dibumbu, baru kita santep. Santep, santep, santap. Terus lo belajar selain anak ya? Tidak selesai belajar sih. Jadi seperti ini suasananya di tempat kita olah nih udang dengan kepitingnya. Ada kolam ikan, sana ada rawa-rawa. Di sampingnya ada sawah. Terlalu kecil anu, Bu. Apa wajan? Di anu atas kan. Ini sendok. Langsung dicelupkan lagi, guys. Nah, mantap. Aduk, Bos. Ya, situ, jangan itu. Sampai harus boleh. Udang. Mantap kali guys ini warnanya nih. Kemerahan. Wih, apply kalau sudah dibumbu nanti. Kasih mati jangannya. Apinya, Mang. Satu kita mau tuh apa? Hei. Omong sih. Jadi garam lah.
In dia cuy, bumbu rica-rica. Wish, mantap. Wush, langsung dicelupkan di minyak panas. Lantaran kita tidak bawa pisau, jadi langsung kita patahkan pakai tangan. Terima nih, sisa satu aja dulu. Terima, bos. Wih, mantap kali nih si Bang Kemang. Nanti, belum masak ini. Belum kah, bos? Wih. Nanti ada pilih udangnya. Chef Emang. Jadi udangnya baru terakhir? Enggak. Mana nih? Mana sih agak kecoklat-kecoklatan itu? Mana asuh? Ini ditambahkan gula lagi nih. Biar gula pasir. Masih gara nih. Wih. Santai arahnya silka. Kecil langsung kita tereskan udang dan kepitingnya. Wih. Boleh. Ini Chef Emang ini mantap kali nih. Ulala. Ini dia karena tidak ada pisau parang, jadi kita pakai pacul mau ambil daun pisang. Masih ya guys. Dan pakai suara aku tuh. Lagi deh. Ini. Satu. Berapa? Dua. Dua lapis. Wih, teknologi primitif. Ini. Wih, buru-buru sih deh. Oke cuy, langsung kita santap nih. Wih cuy. Woi. Oke guys, kita coba udangnya, udang kepiting. Masih. Enak. Wow. Ini guys, kita coba rica jonya. Mantap guys. Thank you.
gimana bos rasanya? Ih pak, kalau orang bilang masih pak. Eh cut, gimana bos? Rasanya itu gurih banget. Masih ingin mencoba? Emang mantap kok, mantap kecuy. Mantap, renyah. Tetap kata terbaik kan munya, beli nasi munya. Satu kata bos untuk masakan hari ini. Satu kata untuk masakan hari ini. Kata. Ingin diulangi lagi. Ingin diulangi lagi? Ya. Apalagi guys, dinikmati di pinggir sawah. Ini sudah menjelang sore hari nih guys. Mantap bos. Crispy sekali kedengaran. Crispy. Gurih.